Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ambu Arom. Pada video kali ini Ambu Arom akan mencoba review harga-harga barang 9 bahan pokok di pedalaman Papua, tepatnya di Kabupaten Bapendigul, Distrik Kau. Jadi teman-teman bisa membandingkan berapa perbedaan harga yang terdapat di tempat teman-teman ya, atau mungkin saja tidak terlalu jauh perbandingannya. Yaitu yang di tempat saya seperti beras, gula, minyak goreng, tepung, bensin, minyak tanah, dan lain-lainnya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, terlebih dahulu bantu dukung channel ini agar lebih bersemangat lagi membuat video-video menarik dan bermanfaat selanjutnya. Itu dengan cara like, subscribe, nyalakan tombol merah di bawah ya. Oke, terima kasih. Lanjut, kita mulai saja. Pertama-tama dari BBM dulu ya, yaitu minyak bensin dan minyak tanah. Jadi di tempat kami minyak bensin dijual di warung sembako dengan harga Rp 15.000 per liter, dan minyak tanah Rp 12.000 per liter. Jadi masih mending lah daripada di suatu daerah tempat tambang yang tidak jauh dari sini itu lebih mahal lagi. Seperti minyak bensin bisa mencapai Rp 200.000 per liter, yang nantinya kita akan bahas pada video berikutnya. Jadi jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, berikut di sini ada semen ya. Semen ukuran 50 kg, yaitu dengan harga Rp180.000. Jadi di tempat kami sini harga semen itu per sak Rp180.000. Kemudian di sini ada pisang, pisang raja ya. Jadi di sini pisang raja harganya persisiannya itu Rp5.000. Jadi murah ya. Oke, lanjut lagi kita ke barang sembako, yaitu garam yang 500 kg ya, 500 gram itu harganya Rp10.000. kemudian ada juga yang 250 gram itu Rp5.000. jadi seperti itu. Kemudian di sini ada mentega Amanda saset, itu harganya Rp7.000 yang 200 gram. Kemudian di sini ada Royco yang bungkusan besar ya, harganya Rp15.000. kemudian di sini ada Petsin Miwon 100 gram itu harganya Rp10.000, kemudian 50 gram Rp5.000, dan Masako Renteng Rp1.000 ya. Jadi Masako Renteng sama Royco itu juga Rp1.000. Kemudian berikut di sini ada sabun mandi ya, sabun mandi Leboy itu harganya Rp5.000.
Lanjut kemudian sabun wings itu yang kecil 5.000 ya, kalau yang besarnya 10.000. Kemudian ini tadi ya Royco yang sama dengan Masako yang kurang besar, harganya sama 15.000. Kemudian Sunlight 435 mil, harganya 25. Kemudian yang besarnya itu 35.000, yang 755 mil. Kemudian berikut di sini ada pape bakar 5 pasang, harganya juga 5.000. Kemudian lilin kecil cap lampu ya, itu 7.000 per pak. Kemudian yang besarnya itu 15.000 per pak. Lanjut lagi ke di sini ada gula premium ya, yang kemasan 1 kilo itu harganya 30.000. Kemudian ada songkok. Songkok ini tidak dijual ya. Kemudian di sini ada tepung kemasan yang 1 kilo harganya 20.000 ya. Kemudian ada kopi kapal api 380 gram harganya 35.000. Terus ada susu Carnation harganya 13.000. Kemudian susu bendera 18.000, coklat 15.000. Kemudian ada sirup sirup spesial ABC 30.000. Kemudian seperti minuman-minuman gelas, aqua sedang di sini harganya 6.000. Kemudian yang besar itu 12.000. Kemudian ada sauris harganya 10.000, yang kecil. Kemudian yang besar itu 20.000. Kemudian seperti SKM semua sama ya, dari 06, 612 sampai 1 plus itu harganya 22.000. Lanjut kemudian di sini minuman-minuman saset seperti ABC Mocha itu 2.000, kopi jahe juga sama, energen itu semua 2.000 ya. Nah, seperti itu, seperti Milo itu juga 2.000. Kemudian kopi senang 50 gram itu 5.000. Jadi seperti begitu. Kemudian Danko saset juga 5.000. Kopi rusa yang 35 gram itu juga 5.000. Kemudian ada apa nih, teh seremoni saset itu 3.000. Kemudian white kopi 2.000. Terus apa lagi ya? Di sini ada teh sari wangi isi 25, harganya 8.000, sama dengan teh poci juga 8.000. Kemudian bubur sun harganya 12.000. Terus kemudian seperti pop mie itu harganya 10.000. Kemudian
baterai ABC kecil ini satu buah 3000, kemudian yang besarnya 6000. Jadi seperti itu ya harga-harganya. Kemudian di sini ada minyak goreng kecil yang 250 ml itu harganya 10.000. Dan yang 500 ml harganya 15.000. Kemudian yang 1 liter harganya 25.000. Dan yang 2 liter itu harganya 50.000. Dan yang 5 liter harganya 100.000. Jadi seperti itu ya, barang-barang sembako yang terdapat di pedalaman Papua. Lanjut di sini ada oli 40, oli mesin harganya 60.000 per liter. Sama dengan oli mesran 2T juga 60.000. Nah, ini oli mesin Johnson harganya 80.000. Kemudian terus di sini ada apa ya? Roti di sini satu bungkus kecil 12.000. Kemudian ada rokok Surya besar ya, Surya 16, itu harganya 30.000. Kemudian ada rokok apa lagi? Rokok Sampurna sama harganya 30.000. Jadi mungkin agak tidak beda jauh dengan di tempat teman-teman sekalian ya. Kemudian di sini ada telur per buah 5.000 ya. Jadi di sini jualnya per butir yaitu Rp 5.000. Kemudian apalagi ya yang bahan-bahan pokok. Di sini terdapat super mie rebus ya, mie sedap Korea harganya 4.000, sama dengan mie kriuk juga 4.000, kalau mie goreng biasa 3.000, kemudian mie soto juga 3.000. Jadi kalau barang mie instan ini mungkin tidak terlalu jauh dengan harga teman-temannya. Kemudian di sini ada beras yang kita jual per kilonya 15.000. Jadi semua sama, satu macam jenis beras. Harganya cuma 15.000 per kilogram. Oke, coba kita lanjut ke biskuit-biskuit ya. Di sini ada biskuit aroma Malkis, biskuit Kerry, itu harganya sama 10.000 ya. Seperti biskuit ini Roma Sandwich juga 10.000. Kemudian ada biskuit apa lagi? Selai oleh harganya 12.000. Kemudian nenas harganya 15.000. Nah, ini Gary 10.000. Sari gandum juga 10.000. Kemudian ada crispy itu 12.000. Kemudian ada biskuit
apalagi ini gangguan biskuit Rosaria, semuanya 10.000. kemudian berikut ada biskuit Roma kelapa, harganya 12.000. kemudian ada crackers, itu 15.000. jadi seperti itu ya harga-harga biskuit. Kemudian di sini ada jajanan seperti jelangkote, itu harganya satu buah 3.000 ya. Kemudian di sini ada kue lontar, juga 3.000 per buah ya. Jadi itulah kue-kue jajanan. Di sini ada bawang merah harganya 1 kilo 80.000, dan bawang putih per kilonya 60.000. Oke, cukup sekian dulu pada video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Seperti ini, di sini ada buah-buahan dan sayuran, dan juga kelapa. Nanti kita akan bahas pada video-video berikutnya.